Tidaklah mudah untuk mengukur jarak dari bumi bagi sesuatu objek di alam semesta kerana ianya terletak sangatlah jauh. Menggunakan alat pengukuran biasa sahaja tidaklah memadai. Untuk tujuan itu, kita perlu membina apa yang lazim digelar sebagai Cosmic Distance Ladder ataupun kaedah-kaedah berbeza digunakan bergantung kepada sejauh mana objek tersebut berada. Tetapi, semua kaedah adalah kombinasi yang hebat dalam sains dan matematik. Dalam video yang lepas, saya ada menerangkan mengenai tahun cahaya dan pengiraan-pengiraan yang terlibat. Pastikan anda menonton video tersebut terlebih dahulu kerana ianya adalah asas untuk memahami kaedah ukuran jarak di alam semesta. Pautan disertakan di ruangan description. Baiklah, secara dasarnya, terdapat 5 cara untuk mengukur jarak di ruang angkasa lepas. Kaedah ini digunakan untuk mengukur jarak objek di dalam sistem suria. Ianya berdasarkan fakta bahawa kelajuan cahaya adalah 299,792,458 meter per saat. Jadi, menggunakan formula jarak sama dengan kelajuan darab masa, jarak sesuatu objek di dalam sistem suria ditentukan. Kaedah ini telah digunakan untuk mengukur jarak semua planet kecuali Pluto. Ia juga digunakan secara rutin untuk mengukur jarak dari bumi ke bulan. Cermin yang ditinggalkan oleh angkasawan Apollo memantulkan pancaran sinar laser dari bumi dan membolehkan para saintis sentiasa mengawasi orbit bulan. Ini adalah kaedah yang berfungsi untuk mengukur jarak bagi bintang-bintang yang berdekatan. Kaedah ini bergantung kepada geometri orbit bumi mengelilingi matahari. Anda mungkin biasa dengan fenomena yang dipanggil parallax. Cuba buat seperti ini. Panjangkan lengan anda sambil menggenggam semua jari kecuali ibu jari. Tutup mata kanan dan perhatikan kedudukan ibu jari anda dengan suatu objek lain di belakang. Sekarang, buka mata kanan dan tutup mata kiri. Apa yang dapat anda perhatikan? Gerakkan ibu jari anda mendekati muka dan ulangi eksperimen tadi. Apa yang berbeza pula pada masa ini? Ini adalah demonstrasi kesan parallax, di mana peralihan lebih jelas kelihatan bagi objek yang dekat berbanding objek yang jauh apabila dilihat daripada sudut yang berbeza. Sekarang, pertimbangkan bumi bergerak mengelilingi matahari, membolehkan kita melihat bintang-bintang berdekatan dari dua lokasi yang berlainan, sama seperti kedua-dua mata kita berada di dua lokasi berlainan. Katakan, pada bulan Januari, bumi berada di sini dan sudut cahaya dari satu bintang ini diukur. Pada bulan Julai pula, kedudukan bumi berubah ke sini dan sudut diukur semula. Dengan mengetahui saiz orbit bumi, jarak di antara bumi dan bintang itu dapat diukur. Semakin jauh bintang itu, semakin kecil sudut yang terhasil. Jadi, bagi bintang yang melebihi 100 tahun cahaya, kaedah parallax itu sudah tidak relevan. Kaedah surface digunakan untuk mengukur jarak di dalam galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lain yang berdekatan. Pemboleh ubah surface adalah bintang-bintang yang terang dan malap secara berkala. Tempoh kecerahan setiap bintang diukur naik dan turunnya. Semakin terang bintang surface, semakin lama tempohnya. Bintang ini sangat istimewa kerana tempoh yang diambil dari terang ke malap keterang sekali lagi adalah tetap dan seragam. Bintang surface agak banyak dan sangat terang. Ahli astronomi dapat mengenal pasti bintang-bintang ini bukan sahaja di galaksi kita tetapi juga di galaksi lain yang berdekatan. Untuk mengukur jarak ke suatu galaksi, pemboleh ubah surface dikenal pasti terlebih dahulu.
Kita telah mendapat data kecerahan pada jarak 1 tahun cahaya. Dengan memerhati kecerahan cahaya sahaja, jarak dapat dikenal pasti. Namun, bagi objek melebihi puluhan juta tahun cahaya, bintang-bintang ini sangat malap sehingga kaedah ini tidak lagi berkesan. Pada kejauhan ini, para ahli astronomi beralih kepada kaedah lilin piawai atau standard candles, iaitu objek yang magnitude mutlaknya diketahui. Kemudian, mereka membandingkan keamatan relatif cahaya dari objek yang diperhatikan berdasarkan magnitude mutlak tersebut. Untuk mengira jarak, rumus kuasa 2 songsang untuk intensiti cahaya digunakan. Supernova adalah letupan besar yang berlaku pada pengakhiran hayat suatu bintang yang besar. Semasa berlaku supernova, ciri-ciri unik dan kecerahan yang besar membantu untuk menentukan jarak. Terdapat satu jenis supernova yang dipanggil Type IA supernova yang terang dan malap secara teratur dan sama bagi semua bintang. Supernova itu adalah lilin piawai kita. Semua kaedah sebelum ini tidak dapat digunakan untuk melebihi 1 bilion tahun cahaya. Sekarang, para saintis beralih pula kepada teori untuk mengukur jarak. Edwin Hubble mencadangkan bahawa alam semesta sentiasa berkembang dan semua galaksi bergerak menjauhi antara satu sama lain. Fenomena ini dikenali sebagai pergeseran spektrum galaksi. Maka, semakin jauh suatu galaksi itu, semakin cepat ia menjauhi bumi. Trend ini dapat dilihat dari data Hubble. Halaju galaksi-galaksi ini adalah V sama dengan H darab D, di mana D ialah jarak dari bumi dan H ialah pemalar Hubble. Nilai H adalah kira-kira 65 km per saat untuk setiap 1 megaparsec, iaitu 3 juta tahun cahaya. Jadi, untuk menentukan jarak, kita hanya perlu mengetahui halajunya. Doppler shift membantu dalam hal ini. Dengan mengambil spektrum objek yang jauh, para ahli astronomi dapat melihat peralihan dalam garis spektrum dan menentukan halajunya. Akhir kata, kewujudan alam semesta dan isi kandungannya sentiasa mengingatkan betapa kerdilnya kita. Harap para penonton dapat mencedok sedikit ilmu dari video ini. Sebelum mengakhiri video, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2020 bagi semua. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang lepas.